Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Pejuang Hijrah SSBT, channel yang membahas seputar produk PTBS, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat-sahabat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan jiwanya dan disehatkan raganya. Nah, sahabat-sahabat, ada yang divonis gastritis. Gastritis itu kadang di lambung. Ya, kemudian ada yang divonis asam lambungnya sering meningkat. Kemudian ulu hatinya nyeri, kemudian liver dan lain sebagainya. Gitu, gak usah khawatir. Alhamdulillah, ini sudah ada herbal yang cukup aman, namanya Rapid Go 100. Jadi ini sahabat-sahabat, untuk memperbaiki yang suka perih gitu kan, kalau gastritis itu suka perih, banyak testimoni-testimoninya yang menyampaikan sangat nyaman, cocok dan adem di lambung, dan yang perih jadi kembali memperbaiki dirinya lagi ya dengan Evitgo ini. Evitgo ini kemasannya seperti ini, ada 10 saset. Ya, jadi satu sasetnya itu dimasukin ke air hangat, air putih hangat, kemudian sebanyak 200 cc ya. 200 cc itu berarti gelas aqua yang kecil. Itu kurangin sedikit, aduk, hangat-hangat diminum, dan pastikan sesudah makan. Dan bagi orang yang gak pernah minum susu pada sebelumnya, itu jangan heran kalau agak sedikit mual, kemudian mual misalkan. Gak usah khawatir, gak apa-apa, yang penting dikonsumsi sesudah makan. Nah, ini BPOM-nya udah lengkap ya, badan pemerinya juga lengkap. Nah, ini namanya Evitgo susu kambing bubuk. Jadi susu kambing bubuk ini sangat luar biasa. Ada seorang pengusaha besar di Kota Bandung juga, sering kali masalahnya pas di endoskopi ada luka di lambungnya. Berobat lama sekali dan alhamdulillah menggunakan Evitgo ini merasakan nyaman, aman, dan tidak menggunakan obat kimia lagi. Nah, kemudian ada juga Ibu Y namanya, beliau juga sama psikosomatis, GERD, asam lambung, kemudian gastritis, konsumsinya ini. Nah, rata-rata itu sudah merasakan manfaatnya itu selama 2 minggu konsumsi. 2 minggu, tapi kadang-kadang 1 minggu juga sudah merasakan manfaatnya. Jadi di awal sehari satu saset. Nah, kemudian di minggu kedua dan selanjutnya 2 hari 1 kali aja, gak apa-apa. Tapi kalau sudah ada perforasi itu adalah luka yang sudah menyebar agak lebar, itu boleh juga digunakan pagi sama sore 2 kali sehari, gitu ya. Nah, sahabat-sahabat, ini di dalamnya 10 saset. Jadi kalau misalkan sahabat mau membutuhkannya, ya pastikan dapatnya di distributor resmi. Ya, di distributor resmi agar ininya pasti yang asli, gitu ya. Pastikan yang asli, berarti harus di distributor resmi. Nah, RPB Klinik
02299 21 9988, hanya satu nomor saja ya. Kemudian nanti bisa juga bertanya informasinya bagaimana, masalah apa namanya, ada kalau ingin diskon bagaimana, kalau ingin mendapatkan kartu diskon bagaimana, nanti bisa ditanyakan juga di nomor tersebut ya. Jadi kalau mau pertama kali menggunakan ini, saya sih cuma menyarankan 2 box minimal, atau kalau mau dapat diskon biasanya 8 box itu udah mendapatkan diskon sebesar Rp400.000. Nah silakan sahabat-sahabat yang mau udah capek menggunakan obat ini itu, nah ini khusus untuk gastritis ya. Kalau yang kemarin-kemarin saya bicarakan itu untuk ke jantungnya ada, kemudian ke lambungnya ada, kulitnya ada. Nah ini khusus untuk lambung, liver, dan kalau ada masalah ke arah paru juga ini sangat cukup cocok sekali. Mulai usia 6 tahun ke atas. Kalau 6 tahun ke bawah juga boleh, tetapi dosisnya ya, jangan dosis jadi separuh ya, separuh seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat-sahabat, mudah-mudahan disehatkan terus, dan kita jangan lupa selawat setiap saat. Selawat, yuk kita selawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selawat sehari 1000, Allah yang menyembuhkan kita. Gak beli ini pun gak apa-apa, sholawat cukup 1000 aja sehari. Kemudian jaga pedes, hindari pedas, mie, es, kopi, itu dicari sahabat. Insya Allah gak bermanfaat. Saya Sebenter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.